Pak, gimana Pak pemeriksaan Ratna Sarumpait? Tadi kan sempat dibawa ke Bidokes itu untuk apa dan sekarang pemeriksaan masih berlanjut atau gimana? Sudah ditangkap. Nah, jadi begini, ya, jadi yang bersangkutan tadi malam kita tangkap ya. Kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan. Jadi kemudian setelah pemeriksaan, karena kita mau melakukan penggeledahan, pemeriksaan itu dihentikan sementara. Setelah itu baru setelah penggeledahan rumahnya, kita kan menemukan ya, biasa penggeledahan, ada laptop, dan ada buku, agenda, ada flash disk, kemudian ada baju yang digunakan. Setelah itu kita bawa ke Polda Metro Jaya, dan karena selesai daripada penggeledahan adalah jam 3 pagi, ya kita akan memberikan kesempatan untuk istirahat. Ini nanti hari ini nanti akan dilanjutkan pemeriksaannya. Kita masih menunggu setelah kesempatan baru kita akan pemeriksaan. Masih apa lagi Pak yang didalami oleh penyidik dari pemeriksaan? Apakah terkait dengan keberangkatannya kecil itu atau terkait berita bohong yang kemarin? Apa yang masih didalami? Lapornya tentang berita bohong, kemarin sudah saya sampaikan, dengan sudah kita memeriksa saksi dari rumah sakit, dokternya, perawatnya, ya, dan juga ada surat, ada petunjuk yang lain. Pak, pemerintahan posko itu tidak menahan, gimana? Sekarang sudah ditahan atau seperti apa untuk Ratna Sarumpait? Sekarang ini ya, masih dalam status penangkapan. Nanti kita setelah 1-24 jam, nanti penyidik akan melakukan apa di dalam. Gracias.